Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi juga, Baby. Apa kabar kamu hari ini? Baik, tentunya semangat sekali kembali hadir di pagi hari ini menyapa pemirsa di rumah di iNews Today. Dan saya senang sekali akhirnya bisa siaran bareng Aldi Hawari lagi setelah sekian lama. Selamat datang. Kalau kemarin kamu jadi narasumber ya? Iya, kemarin jadi narasumber. Saya jadi presenternya. Wow. Mungkin kayak kenal deh. Senang dong. Dan tentunya kita senang juga kembali menyapa pemirsa selama satu jam ke depan dengan berbagai informasi-informasi menarik, penting, inspiratif tentunya juga dengan narasumber yang akan kami hadirkan. Pagi ini kita akan bahas salah satu topik yang lagi viral di media sosial. Pemirsa, tentunya pagi ini bersama saya Aldi Hawari. Dan saya juga Baby Kristami, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Pemirsa, Ganjar Pranowo hadiri kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia. Ya, kira-kira apa aja yang dibahas di sana? Kita punya informasi selengkapnya nanti usai jeda, tetaplah di iNews Today. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today. Kita ke informasi mengenai bakal calon presiden. Ganjar Pranowo bertandang ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pemirsa, usai sudah iNews Today pada hari ini. Saya Bibi Kristami dan rekan saya. Saya Aldi Hawari, kami berdua pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa, sampai jumpa besok di jam yang sama. Dadah. Sampai jumpa.